Keduanya soal konsert Coldplay. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan, kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula. Tengok sangat. Lepas tu malam ni, konsert tu jadi. Gomu dah malam ni. Jadi maknanya, tu boleh kita faham sini lah. Pemerintah sendiri tu berbohong dah, berlawak dah. Nak bicara. Bicara. Tiba-tiba mufti kata bahawa tak boleh kerana kena banyak kena orang komen dalam keadaan umat Islam di Palestin kena hino, kena gapo. Tiba-tiba bawa pokok LGBT nak mari buat galak di Malaysia ni. Nah, lama, ulama-ulama, ambil duk tengok dalam Facebook tu, ustaz-ustaz komen, pertubuhan-pertubuhan yang pro-Islam komen, supaya tidak berlaku konsep orang putih tadi. Tiba-tiba, kalulah mufti larang, tiba-tiba buat juga, ini orang panggil al-umara, pemerintah yang tidak pakar nasihat daripada ulama. Tu kalau umara tak pakai, kalau ulama tu tak tegur, maka ulama ni adalah ulama yang sesat lagi menyesatkan. Dalinal mudillin, ulama yang sesat. Tak boleh jadi ulama apabila sesat lagi tu lah. Jadi ambo yakin bahawa kalau mufti-mufti dia tidak akan setuju dengan apa yang berlaku. Dan kita orang Islam, orang biasa yang tidak ulama, tidak umara pun tidak setuju dengan konsep-konsep yang melalaikan, apatah lagi dalam waktu orang-orang Islam dalam keadaan yang terlalu sangat menderita di Palestin. Patutnya piti-piti hok perhabis ke konsep-konsep lara tadi boleh disalurkan untuk bantuan saudara kita yang kelaparan, yang kesakitan di Palestin tadi. Ni nak berlaku pula ni. Ni konsep. Malah ni nak berlaku konsep. Lama tak silapnya berapa bulan 12. Akan ada satu pertandingan ratu cantik ponden di Malaysia. Nah, ni berat lagi. Ratu cantik ponden ni biasa diadakan di Thailand dulu. Di Thailand yang ada ratu cantik ponden ni. Tiba-tiba, kalau kamu tak silap, tengoklah, ceklah. Akan diadakan ratu cantik ponden di Malaysia. Kalau tak silapnya, pada bulan 12 ni. Nak wayak. Qabut, Allah ya Rabbi. Tak tahulah kita nak kata kerana. Macam-macam berlaku dalam negara kita ni. Akhir-akhir ni. Mimpi kena sedarlah. Turun bala. Tidak umum je punuhnya. Pak kita, rakyat ni pun jadi punuh. Jangan ambil licin. Allah subhanahu wa ta'ala murka habis. Tak padan dengan konsep. Konsep hok malam ni. Nak buat pulak. Pertandingan ratu cantik ponden. Ya, apabila sebut pertandingan ratu cantik ponden ni kat Allah ya Rabbi. Keadaan dia boleh tahulah. Bagaimana keadaan dia? Ada. Tunjukkan bahawa LGBT tu sedang berkuasa dalam negara kita. Berani dah. Berani buat lah tu, berani buat. Kerana orang Islam tak bantah. Ada beberapa kerat saja yang bantah. Hak lain pakat setuju lah. Hak tu yang jadi lagu tu. Hak lain setuju. Ya kalau kajian tak setuju, tak berlaku. Awal-awal kajian kata tak boleh buat. Tak berlakulah. Tapi dah kajian kita pun setuju. Kalau orang tekat, dia akan beralasan. Nak bicara dengan tu peti, nak go tu, nak go ni. Itu semua alasan berlaku, Masya Allah. Itu keadaan yang berlaku dalam negara kita. Jadi sangat takut kita duduk dalam ni. Sangat tertekan. Tertekan berlaku. Kau paling tertekan akidah. Kau paling tertekan agama. Lepas daripada agama tertekan, keadaan hidup jadi tertekan. Barang naik, apa semua. Kehidupan jadi susah. Ini masalah. Kenapa tak? Berat, berat. Pak kita ni berat. Ada lagi orang lain?